Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, memperkenalkan proyek IKN Nusantara, Kalimantan Timur pada acara Global Project Plaza 2023 dalam rangkaian acara 56th Asian Development Bank, ADB, Annual Meeting di Incheon, Korea Selatan, pada Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023. Kegiatan itu merupakan forum internasional untuk mempertemukan organisasi pemerintahan, perusahaan, dan institusi finansial untuk menjalin hubungan bisnis dan berbagi informasi. Dilansir dari Kontan, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohamed Ali Berawi dalam paparannya menjelaskan. Pembangunan IKN dibangun sebagai kota hijau berkelanjutan dan berketahanan, yakni dengan mempertahankan 65% area sebagai hutan tropis, 10% kawasan hijau dan produksi pangan serta 25% kawasan kota. Melalui pembangunan rendah emisi dan teknologi ramah lingkungan kami akan wujudkan IKN sebagai kota netral karbon pada tahun 2045, kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 5/5. Ali juga mengungkapkan bahwa kota netral karbon akan dilakukan dengan berbagai upaya reforestasi dan pemberdayaan masyarakat hingga pemanfaatan teknologi pada perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan kota. Hal itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya serta produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Ali juga mengajak partisipasi komunitas bisnis dan profesional internasional untuk bersama-sama membangun IKN sebagai showcase kota dunia yang berkelanjutan. Yakni dengan melakukan transformasi peradaban pembangunan melalui keseimbangan pemanfaatan teknologi dan kelestarian alam. Selain itu, Ali menjelaskan perencanaan dan progres terkini pembangunan serta memaparkan berbagai peluang investasi pada berbagai sektor infrastruktur hijau dan digital IKN. Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Bambang Susantono memastikan bahwa seluruh sumber energi yang digunakan di Nusantara menggunakan energi baru terbarukan, EBT, seperti solar, air dan angin.